100 warga nu kapangruhan ku praprakan pangwangunan Situ Jati Gede atawa OTD ngajorag deui gedong induk puseur pamarentahan Kabupaten Sumedang. Eta warga teh ngadongsok keadilan sarta kompensasi patali jeung duit gaganti tanah sarta wangunan milikna anu tepi ka kiwari ta candi beberes. 100 warga nu kapangaruhan ku prak-prakan pamaunan Situ Jati Gede atawa warga OTD Jati Gede ngajorag deui gedong induk puseur pamarentahan Kabupaten Sumedang. Eta mang 100 masyarakat anu kabengket dina forum komunikasi orang terkena dampak Jati Gede atawa FKOTD Jati Gede ngadongsok keadilan sarta tanah jeung bangunan anu tepi ka kiwari taca nampa duit gaganti. Samalah salah seorang anu unjuk rasa kungsi padureugeng lantaran ngerasa aspirasina henteu didenge. Koordinator unjuk rasa Sanawijaya ngeceskeun eta masyarakat ngadongsok pamarentah sangkan sagancangna memeres pasualan duit gaganti jeung santunan dampak sosial. Ngadongsok Pengadilan Negeri Sumedang nampa pendaftaran gugatan warga OTD Jati Gede patali jeung duit gaganti jadi gugatan sederhana. Sarta miharep pamarentah henteu nartibkeun karamba jaring apung atawa KJA di Situ Jati Gede. Waktu seminggu akan menentukan sikap untuk mendesak pengadilan juga menjaga satker untuk pencairan jandingkan dan elipasi. Yang pertama, yang kedua untuk mendesak pengadilan negeri untuk menjadi gugatan sederhana seperti yang pernah dilakukan. Siap. Itu barangkali. Makanya tuntutnya tiga ya? Iya. Yang lagi, jangan sampai ada penertiban KJA, itu akan menyesalkan kami. Sejeroning itu, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir ngebrehkeun pihakna nyorang koordinasi jeung Forkopimda serta nyorang konsultasi jeung Mahkamah Agung patali jeung pasualan warga OTD Jati Gede. Itu kami akan menindaklanjuti aspirasinya sesuai dengan ketentuan. Pertama, akan koordinasi dengan BPN berkaitan dengan tanah yang di sepanjang lingkar timur dan lokasi ini, sehingga didata ulang, dihitung ulang berapa lokasinya, dan nanti yang sesuai dengan aturan yang dia harus dipenuhi haknya, agar sampaikan ke pemerintah pusat kita buat surat seperti itu. Dan kedua, pertama ke BPN untuk cepatnya mengolah lagi, kemudian ke pemerintah pusat untuk bisa mengarahkan, dan ketiga ini di pengadilan tentunya masalah hukum kan kita membahas yang intervensi, masalah sederhana, masalah gugatan biasa itu menangnya ada di ada di pengadilan atau di. Liantik itu pamarentah Kabupaten Sumedang ge bakal menta data KBPN keur nyorang evaluasi sarta diajukeun ka pamarentah puseur. Samalah Bupati Sumedang kedal janji bakal salawasna ngarojong sarta nampung sakumna aspirasi masyarakat tepi ka ngundiangkeun hasil anu merenah. Diki Guntara, Bandung TV.